Rampun Adat 3. Kita persilahkan. Tari Begawai Uat Kampung. Tari ini menceritakan tentang adat masyarakat Babanir Bangun yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Adat ini dinamakan Begawai Uat Kampung atau Istiarat Kampung dengan tujuan meminta kesejahteraan dan juga keselamatan untuk kampung dan masyarakat kampung. Sebagai syarat pelaksanaan, istiaran menggunakan properti berupa tatung mangkok putih yang berisikan lilin dan beras kuning, daun linjuang, parasapan, dan kain kuning yang diletakkan di atas talam atau baki yang telah dilapisi kain kuning. Tari ini ditarikan oleh 5 orang yang penari, yaitu Rizky, Alis, Vina, Alaskia, Devi. Terimalah persembahan kami dari Sanggar Rampun Adat, Saya Babanir Bangun. Selamat menyaksikan. Thank you.
nanti melewat terus. Mana, San?